Come vedo, vedo, pusing bola ta metro, selo belo yang bahaya, jangan tergopo-gopo. So hip hop, dipendekkan cerita hip hop, dia mula menguasai di industri ini. Jadi ya, come vedo, vedo, pusing bola ta metro. Selo belok yang bahaya, jangan tergopo-gopo. Jangan tergopo-gopo. Apa-apa hal, kau lalu di jalan, kau lumpur ke mana-mana, lorong, jalan, kau pergi. Jangan tergopo-gopo. Kau pernah tengok kiri kanan kau, tunduk. Bawa otak bukan pisau, kata Malik. banyak pilihan ataupun banyak simpang-simpang yang kita perlu buat decision yang betul. So, jangan tergopo-gopo. Terbang dengan nirmala, tambah tolak menang kalah. Satu jalan ni kehala, gambaran bukti yang menyala. Nirmala ni just a word untuk yang kami ambil. Maksudnya terbang dengan nirmala ni terbang dengan ilmu. Benda sama, kita belajar. Terbang dengan ilmu means dalam masa yang sama lagi kita belajar. Menang kalah, salah silap tu, proses pembelajaran. Tapi still, satu jalan ni kehala means tetap dengan impian yang sama, cita-cita yang sama, misi-visi yang sama dan niat yang sama. Gambaran bukti yang menyala untuk future yang dah menyala yang kita dah gambarkan tu, insyaallah. Okey, berapa kali ku berjulur ni adalah bahasa dari negara jiran. Berjulur ni apa yang saya dapat faham daripada saya orang Jawa, saya memang orang Jawa. Berjulur ni adalah bercakap. Berapa kali ku berjulur? Berapa kali sudah ku cakap? Kan, aliran benar dipersalah, barang gelap dipersuluh. Aliran benar dipersalah, perkara yang benar ni semua orang tolak tepi. Yang terang ni, jalan lurus ni, kau orang tolak tepi. Orang tidak mau ikut, itulah aliran benar dipersalah. Barang gelap dipersuluh, barang yang gelap dipersuluh. Kamu fikir? Itulah maksudnya. Dah terbang dengan ilmu, sekarang berlari dengan falsafah, dengan knowledge, dengan guide-guide daripada para-para ilmuwan, para-para orang yang telah menjalani jalan ni sebelum ni. Jadi berlari bersama falsafah, berlari bersama falsafah. Kita kena ambil contoh-contoh sebelum ni. Dengan dugaan-dugaan yang kita hadap ni lah, di Belantara means kota yang membangun, yang kami asal kami daripada dari tempat yang bukan di tempat kami. Jadi kita terhenti macam terhenti di Belantara. Dengan apa kekurangan yang aku ada, aku faham dengan kekurangan aku yang aku ada ni. Dengan kekurangan yang kami ada ni pun kami tak kisah sebab kami akan sentiasa berlari untuk lebih maju ke depan. Jadi dengan apa-apa dugaan sekalipun, apa-apa cabaran ataupun halangan, kami tetap akan bawa bersama lari terhadap benda ni. Singgung lima jari, mula selari efekasi kendiri. More about payment lah, cash more lah. Tapi dia talk about like hard work lah. Mula is duit. Duit selari dengan efikasi kendiri, apa yang kita usahakan as individuals. We work hard for the money, for the jobs. So, siapa yang tak tahu lagi, siapa yang rule the game right now, Manira lah. Manira bermaksud kami yang memperjuangkan hip-hop. Yeah. Kami yang pegang this bureaucracy. Perumpamaan. Bukan kami yang pegang, kami tu like overall siapa yang memperjuangkan this genre for us. Dia bukan genre lah, dia dalam hidup semua. Ya, dalam hidup lah. Specific everything. Itu sebab veto ni banyak macam ada cerita, yeah. Full. Macam-macam perjalanan, itu sebab perjalanan di metropolitan ni macam-macam terjadi. Di mana juga kau berada, kau pasti akan. Sejuk, ya, datang bagai bencana, melawan bencana. Okay, Majnun tu kenapa saya memilih ayat Majnun tu di mana aku Laila dan dunia ni Majnun? Saya sebenarnya reply kepada lagu Gila. Ya, itu faktanya, itu faktanya. Kan, kalau dia gila, saya lagi gila. Aku Laila dan dunia ini Majnun. So, akulah Majnun. Dialah dunia aku. Dia, akulah dunia sebenarnya. Kalau dia tidak mengaku, mungkin coming soon dia akan mengaku. Maksudnya kami datang ni dengan niat ingin membuat satu impact. Bencana just a word, sebab bencana ni kan something yang besar yang akan nampak impact dia. So kami datang ibarat macam bencana. Karya kaya kencana, kami datang dengan satu karya yang kaya. InsyaAllah. Dengan idea-idea daripada
klik sendiri daripada kami sendiri. Jadi kami menganggap benda itu sebagai satu karya yang kaya bagi kami. Rahmat dari Yang Maha means bakat kami ni bukan yang kami peroleh daripada kami sendiri, bukan. Rahmat daripada Yang Maha, dia punya blessing, dia punya restu. Dia dah bagi rahmat ni. So dengan apa yang kami ada sekarang ni, dengan apa yang telah kami dikurniakan ni, jadi kami korbankan semua. Macam yang okay, zahir batin ni kami dah bagi fully untuk dia. So kami buat benda ni ikhlas untuk benda. So maksudnya kami ada satu ego yang sangat besar. Tapi in a way kami bawa ego tu kepada benda yang bagus. So bukan ego lain. Apa aja peluang yang ada di depan ni, apa aja hasil yang terhidang untuk kami ni, kami akan ambil tanpa ada segan silu. Sebab tu guna ayat kasar dah, perkosa. Means tak bagi peluang langsung. Kalau nak dapat, kita akan cuba dengan cara yang cara yang bukan bilang paksa, tapi in a way nak dapat juga benda tu. So setiap hasil aku perkosa. Jadi aku tidak akan sia-siakan apa yang ada di depan. Dan saya rasa ini adalah satu perayaan selepas 10 tahun kejayaan kerja keras. Maksudnya macam kami pun punya proses, kerja keras bukan untuk masa yang singkat, bukan masa untuk sekarang. Untuk ke depan, untuk keluarga, untuk masa depan lah, untuk jauh lagi ke depan daripada jalan yang kami pilih ini, which is benda yang kami buat sekarang ni. So menanti waktu dasawarsa itu adalah satu perayaan. Dasawarsa ni perayaan. Erti kata lain, dynasty. Korang tahu maksud dynasty lah, keluarga yang memimpin lah, contoh macam tu lah. Jadi setiap pemimpin berasal dari keluarga yang sama, which is klik lah. Tembakan-tembakan yang bercelaru, aku akan pastikan mereka tahu hingga nafas terakhirku memburu. Means macam tak kisah apa, siapa pun yang datang, siapa pun yang mau cuba halang, kami akan pastikan mereka tahu yang kami tak akan stop while kami masih ada di sini. Bagai bulan dan mentari, ku irama dalam lagu, perjalanan ku bersyadu. Bagai bulan dan mentari, korang tahu perbezaan dan bulan, mentari. Bagai irama dalam lagu, perjalanan ku bersyadu. Maksudnya setiap lagu yang kami bawa ni adalah pasal kehidupan kami. Benar ya? So bersyadu ni korang tahu ada alunan dia. Jadi hidup kami pun ada alunan dia. Turun dari kapal semua, jatuh, bangkit, apa semua. Bagi irama dalam lagu, kalau orang dengar rancak, kalau dengar sedih, benda-benda tu lah. Hidup, life. Apa lagi yang mengganggu? Apa lagi yang kau mahu? Apa lagi yang ku mahu? So maksudnya, siapa lagi yang mau cuba kacau? Sebenarnya, apa yang kau mahu? Dan apa yang kami mahu? So ada perbezaan di sana. Kau ganggu pasal apa? Kau ganggu pasal tujuan atau niat kau yang kami tak tahu. Jadi kami pun tak tahu macam mana mau explain apa yang kau mahu. Tapi kami tahu apa yang kami mahu. People like that.